Penilaian saya sebagai guru pamong untuk kegiatan PPL yang dilakukan Ibu Kristina Hermintawati, mata pelajaran kimia adalah dalam kegiatan pendahuluan, siswa sudah disiapkan secara baik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kompetensi dasar, tujuan, dan cakupan materi juga disampaikan dengan jelas. Untuk materi, sudah disampaikan sesuai dengan indikator dan tujuan yang ingin dicapai. Penyajiannya juga sudah sistematis, dan materi juga sudah dikaitkan dengan pengetahuan lain yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Mengenai pelaksanaan pembelajaran, ini sudah disampaikan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Penguasaan kelas itu sangat baik. Alokasi waktu juga sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Materi yang disajikan juga mampu memotivasi siswa untuk bertanya, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan hasil secara lisan dengan baik. Mengenai penilaian, beliau juga sudah melakukan kepada peserta didik dari sikap, aktivitas, dan keterampilan siswa ikut menjadi penilaian. Terus ke penggunaan media dan sumber belajar, beliau melibatkan siswa dan hasilnya cukup menarik. Kemudian untuk keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, beliau memberikan respon positif dan terbuka sehingga siswa antusias untuk menerima pembelajaran dan selalu tampil dengan ceria. Mengenai bahasa yang dipakai, cukup baik dan cukup jelas sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada siswa itu mudah dipahami. Di bagian penutup, refleksi dilakukan dengan melibatkan siswa dan juga memberikan arahan untuk kegiatan lanjutan untuk tugas berikutnya yang akan disampaikan pada pertemuan berikut. Sekian. Jadi penilaiannya secara keseluruhan baik.